Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Dini Yunita. Dan video aku kali ini aku mau buka paketan. Dan ini aku udah pesan dari Indo beberapa minggu yang lalu dan baru dikirim sama teman aku karena harus nunggu barengannya biar nggak terlalu mahal ongkirnya ke sini ke Taiwan. Jadi barangnya dikirim dari Indo ke tempatnya Endut, teman aku. Terus dari dia baru dikirim ke aku. Dan ini aku udah buka sih paketannya dan aku baru videoin. Nah, jadi tuh udah dipakai bungkus-bungkusan kayak gini. Nah, jadi tuh kayak gini. Ini tuh barangnya kayak gini. Tadi udah dibungkus-bungkusin sih kayak gini. Terus aku nggak videoin. Nah, ini tadi diplastikin ya teman-teman, kayak gini, rapi banget pokoknya plastikannya tuh dari Indonya. Terima kasih MCI. Ini udah dapat top brand ya, hebat nih. Brand yang top. Dan nah, pas tadi aku buka, aku dapat ini. Ini adalah petunjuknya, petunjuk penggunaannya. Ini namanya tuh Bioglass dari MCI. Yang banyak orang-orang yang udah minum. Dan aku ini buat pengobatan aku karena di leher aku ada penjolan dan insya Allah aku ngeliatin orang dan dianjurkan juga sama teman aku buat pakai ini buat diminum aja tiap hari gitu. Ini dia petunjuknya di sini. Nah, ini dia ada petunjuknya. Jadi petunjuk penggunaan Bioglass-nya itu Bioglass 2 Plus. Jadi tuh ini tuh letakkan Bioglass di dalam lemari pendingin untuk memberikan ion pada makanan dan minuman. Oh, jadi tuh kita taruh di kulkas ya biar ionnya tuh keluar pada makanan dan minuman. Oh, iya. Terus untuk membuat minuman lebih terjaga dari ion positif, letakkan botol berisi air minum di atas Bioglass selama 1 malam. Oh, jadi kita dari sore itu botol minuman kita taruhin aja ya di atas Bioglass ini. Jadi kalau misalkan udah sore gitu kan, jadi kita letakkan aja tuh minuman kita di atas Bioglass. Misalnya tuh Bioglassnya tuh kayak gini, jadi kita taruh aja minuman kita. Jadi kita taruh aja minuman kita di atasnya. Jadi kan ion-ionnya tuh masuk gitu ya ke dalam minuman kita ya. Oke, makasih. Terus selanjutnya itu usapkan pada rokok untuk mengurangi rasa pada rokok. Jadi untuk perokok diusapin pada rokoknya untuk mengurangi rasa rokok. Terus letakkan di dalam akuarium untuk memberi ion lebih pada ikan-ikan. Oh, jadi bukan buat manusia doang ini. Wow, jadi bisa buat ikan-ikan juga, buat binatang-binatang lain juga ya. Bisa nggak sih? Bisa kali ya. Ini kan untuk minum di akuarium untuk memberi ion lebih pada ikan. Nah, jadi teman-teman boleh juga yang punya akuarium atau misalkan yang punya ikan, pelihara ikan itu ya, ini dikasih untuk minum ikannya. Tapi sayang banget ya kalau misalkan ditaruh di akuarium, ini kan mahal harganya terus ditaruh di akuarium. Ya janganlah, taruh aja pada air. Airnya itu nanti dicampur ke akuarium gitu ya. Kalau misalkan dimasukin akuarium nanti kitanya gimana dong minumnya, bercampur sama ikan. Nah, selanjutnya siramlah minuman kita, pokoknya minumannya yang disiram ke atas Bioglass. Jadi tuh minuman kita siramin ke Bioglass ini. Jadi tuh minumannya siramkan minuman ke atas Bioglass. Jadi tuh minuman kita tuh atau kopi atau teh kita siramin ke Bioglassnya. Maka air tersebut akan berubah menjadi berion. Oh, berubah rasa menjadi tawar lebih baik. Oh gitu. Kalau misalkan disiramkan air, siramkan minuman ke atas Bioglass. Jadi ini Bioglassnya, ini tehnya kita siramin kayak gitu aja enggak deh. Mungkin ini maksudnya tuh lebih ke Bioglassnya tuh direndamin ke minuman kali ya. Ya kali ya, atau misalkan Bioglassnya ini kita taruh di mangkok, terus teh atau kopinya kita tuh kita taruh di situ kali ya. Ya gitu deh, biar pokoknya tuh yang masuk akal aja lah. Terus berubah menjadi tawar, jadi itu jauh lebih baik. Oh gitu. Terus selanjutnya lagi, letakkan di dalam bak kamar mandi untuk air yang berkualitas untuk menambah ion dalam tubuh. Letakkan di dalam bak kamar mandi kita untuk airnya yang berkualitas menambah ion dalam tubuh.
Oh, jadi misalkan kita kan mandinya pakai ember kan itu ya, pakai bak gitu kan. Jadi kita masukin aja itu biogelasnya ini ke dalam air yang bakalan kita mandiin. Air mandinya kita tuh berkualitas, mendapatkan ion-ion positif dari si biogelas ini. Dan ini nih buat kita cewek-cewek atau ibu-ibu yang sering pakai kosmetik, yang punya kosmetik di rumah, letakkan kosmetik atau krim di atas biogelas. Jadi ini bioglasnya, kita letakin krim-krim muka kita ke atas bioglas. Fungsinya untuk meningkatkan daya serap krim ke lapisan kulit. Oh, jadi itu kita punya makeup krim muka gitu kan. Kita taruh aja di atas bioglas nih. Jadi bioglas ini bisa memberikan ion positif kepada si makeup ini pas kita pakai gitu kan, lebih menyerap gitu kan ya. Meningkatkan daya serap krim ke lapisan kulit. Oke. Terus selanjutnya masukkan bioglas ke dalam air yang akan digunakan untuk menyiram tanaman. Wow, jadi buat tanaman juga bisa, gimana? Ini buat tanaman juga bisa ya guys. Masukkan bioglas ke dalam air, misalnya air ember yang digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi buat tanaman kita buat lebih tumbuh subur lagi. Untuk berion lebih segar lagi, tumbuhannya lebih tumbuh bagus lagi. Kita masukin aja ini bioglas ke dalam ember yang akan kita berikan ke tanaman kita. Jadi intinya ini tuh bisa dipakai sama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, ini banyak banget manfaatnya, guys. Tapi aku belum nyoba ya, tapi udah banyak orang yang beli sih ini. Ini adalah produk dari MCI, Millionaire Club Indonesia. Terima kasih MCI sudah mengeluarkan produk yang berkualitas. Dan ini dia, tarat. Jadi aku belinya satu doang. Barang aku udah beli buat bapak pengobatan. Nah, jadi kayak gini guys, tarang. Jadi di sini tadi tuh di atasnya ini di atasnya, terus diginiin, terus dibuka dapat petunjuknya. Wow, ya kemasannya aja ini tuh udah mewah banget ya kemasannya. Dari kemasannya aja ini udah mewah ya guys. Oh, jadi ini aku ngambil yang besar. Kemarin aku bapak yang kecil. Karena ini lagi promo. Terima kasih Andut, aku dikasih promo. Nah, jadi aku wow. Jadi tuh biar dia aman banget pokoknya tuh barangnya tuh. Pokoknya jangan sampai jatuh ya guys. Nah, jadi tuh kayak gini guys. Bau barang baru. Jadi tuh kayak gini guys. Nanti aku masukin ke kulkas. Pakai piring aja kali ya, masukin kulkas ya. Ya kali masukin kayak gini. Oke guys, karena aku kan belum pakai ini barangnya. Jadi aku belum tahu apa. Jadi ini dari Surabaya, Indonesia ya. Ini produk asli Indonesia. Bangga dong kita punya produk Indonesia. Jadi ini kan karena aku belum pernah pakai, maksudnya tuh reaksinya tuh kayak gimana. Jadi aku belum bisa ngasih informasi apapun. Nah, nanti setelah misalkan 1 bulan atau 2 bulan udah bereaksi di aku. Karena di sini aku tuh ada benjolan kayak benjolan gitulah yang di leher, yang kayak gondok gitu, kecil sih segini. Aku udah berobat di sini, cuman kayak reaksinya tuh ada, tapi tuh lama banget gitu. Terus aku nggak mau berobat lagi. Aku nggak suka sih minum obat-obatan. Jadi kayak misalkan aku ke dokter periksa gitu, padahal obat aku tuh nggak habis. Karena aku cuman minum tuh 1 minggu, udah sampai 1 bulan aja, tapi aku cuman minum beberapa butir. Dan aku pergi ke dokter lagi, ngambil darah, dikasih lagi obatnya yang baru, tapi aku nggak minum, makanya aku tuh malas, aku nggak suka minum obat. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Kapan-kapan lagi aku nge-review gimana hasilnya di aku. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak video aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.